Jadi ini kita dari restoran ini deket banget sama restoran Mama. Ini butiknya Zaskia Sungkar. Halo. Ini butiknya Zaskia Sungkar. Nah, di sini ada calon restorannya Mama Ami. Jadi aku, Gigi, Nisha, Nanas, Mama Ami, kita pada bikin restoran saya. Iya. Jadi kan si My Barbecue itu kan sukses, ya kan? Alhamdulillah, tapi kan itu kan datang-datang ke tempat orang gitu kan, nggak punya restorannya. Tapi ini bukan barbecue, bukan. Ini lebih ke steak house-nya Mama Ami. Dia steak, tapi aku juga nggak tahu sih, nanti kita tanya sama Mama ya. Jadi kita cuma investor aja lah. Halo, Pak. Ya. Kita jalan lumayan lah. Lumayan itu. Enggak, itu. Jadi kalau kalian pengen nanti udah buka restorannya Mama Ami, kalian lihat ada fast food McDonald's. Jadi dia nanti muter balik dekat McDonald's aja pokoknya. Aku belum tahu sih menu-menunya apa aja, sayang. Katanya Mama Ami udah tes food, tapi nggak pernah ngajak-ngajak juga dia. Hah? Ini nggak pernah ngajak-ngajak. Tes food sendiri aja dia. Siap, bos. Oh, ini. Ya. Mantap. Keren. Kita lihat. Di depan gitu, saya. Jadi kalau bisa dari McDonald's muter balik, itu McDonald's muter balik. Set, langsung bisa kesini. Oh, jadi dari bentuk depannya seperti ini. Dia, aku juga belum pernah masuk. Ini nyariin. Kamu belum pernah kesini? Belum, yang nyariin Irwans ya. Oh, kayaknya si Mama tuh mau style-style Eropa style. Iya, iya. Iya, bener ya, Pak? Ini mau. Ini murahnya Bapak, ini keren juga. Dapat jati, tinggal di coaching. Tinggal di mana? Tinggal di coaching. Saya lihat itu postingan dari Mas Rafi ini. Mas Rafi. Banyak mural. Oh iya. Butuh ya? Ayo. Butuh. Jadi gitu, saya. Jadi ini dia. Aku juga nggak tahu sih. Restorannya apa ini? Nggak tahu. Namanya. Nggak tahu aku namanya apa ya? Aku juga lupa. Nanti aja tunggu launching, terserah si Mama Amil. Jadi. Namanya bukan ini, tapi memang Mama Ami mau menyajikan brunch dining di sini. Itu nggak ngerti sih dalamnya kayak gimana sih Mama tuh. Oh, ada di atas juga, sayang. Tarik atas yuk. Oh, ini dapurnya, ini kitchen ya? Udah jadi, udah datang. Udah jadi nih. Mau lihat tuh. Jadi ini mana dia? Asik, keren. Ini keren banget, di Bintaro harus pada datang. Coba kita ke atas yuk. Di atas ada. Awas, naik ke atas. Boleh naik ke atas, kan? Boleh, Pak. Aku dapetin ambience kayaknya asik gitu ya. Kayaknya nih. Buat arisan. Kompo-kompo. Oh, ini ada outdoornya, saya. Ini kayak pilih mungkin ngerokok. Ini gede juga sih, lumayan sih. Coba tembus ke dapur. Jadi kalau nyajiin, ya nyajiin, nyata bisa dari sini sama dari bawah. Oh, kamar mandi tuh. Oh, di atas sini. Oh, kamar mandi cuma di atas ya? Iya. Hah? Yang buat 50 meja mah ada kali ya? Nggak nyampe sih, mah. Di atas bawah bisa. 50 meja mah 50 kursi. 50 meja. Satunya sih. 2, 3. Tergantung mejanya yang bulat-bulat apa yang pipi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 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 11
nggak pinter dia matematikanya. Nah, aku tuh pinter, ini di atas 25 meja. 25 meja. 25 meja. Anggap satu meja tuh spend sejuta lah. Eh, sejuta. 500 ribu lah. Satu meja anggap spend 500 ribu. Tapi kan okupansinya setiap hari berapa? Itu di atas.
bukan kursi ya, meja. Ini kamar mandi kan? Iya, ini kamar mandi. Oh ini bisa lah, 50 meja ini sama di luarnya ini. Bisa, bisa, bisa. Ini pasti di luar pakai. 50 meja bisa. Tapi jadi di atas 25 meja, di bawah 25 meja, 50 meja. Udah mau jadi kayaknya ya? Udah, ini katanya Mama Amin, dia mau buka pas puasa. Oh, puasa ya. Jadi pas puasa buka, jadi kalau kalian nanti mau buka puasa, mau buka puasa di sini sama Ami, asik nih guys. Kita aja belum buka, kita juga mau buka nanti aja. Sekarang kita mau masuk ke rumahnya Aan. Kalau kalian pasti anak-anak YouTuber, anak-anak selebgram tahu siapa Aan Story. Lihat dong mobilnya. Anak gua Rafi kita. Rubicon 1. Mercy. Ini Mercy Marco Polo loh. Yang gua aja harganya cuman 1M-an 2 lah 1, sayang kamu beliin aku mobil waktu ulang tahun berapa? 1 berapa? Dimas harus dikasih. Enggak apa-apa berapa? Ini hampir ini 2 miliar guys. Ini mobil. Lebih mahal. Mobil itu kendaraan listrik punya teman gua. Lihat ada motornya ya. Ini aja udah mirip gua sama motor Guzzi. Ini motor Harley Davidson dibeliin Mas Gilang. Ini anniversary, bro. Iya. Ini anniversary Roadster. Katanya Dylan Cross. Iya, kayak Dylan Cross. Vespa gila sih. Kucing. Oke, gua ada 5 di atas gua. Ini oh iya, sorry. Ini kamarnya. Ini kamar di sini. Hah? Kenapa di sini? Lagi ngapain? Dia mau kasih lihat hasil. Ini bukan flexing sih, guys. Bukan flexing, tapi ini adalah hasil kerja keras. Nah, ini istrinya Aan. Nah, tuh. Itu istrinya Aan. Bukan. Hah, bukan. Pak gua itu. Oh, sorry. Kirain lu udah punya istri. Ini dan ya. Aan ini high quality jomblo tanpa ada. Jadi rumahnya nuansa Jepang gitu. Ini emang lo dapetnya rumahnya udah begini apa lo? Enggak, dia belum begini, dia bisa. Kenapa sih lo pengen sosok Jepang gitu kan? Lo terinspirasi sama maaf nih, film-film Jepang yang begitu atau suka aja? Karena yokai ini apa sih? Yokai itu tadinya T depannya diganti sama dia. Tokai. Wis lihat dong rumahnya. Assalamualaikum. Wih. Lihat, wih, saat kita masuk kita dimanjakan dengan flexing sepatu-sepatunya dia. Ada Hermes, ada Dior, ada Louis Vuitton, ada Louboutin. Gila. KW, bro. Ini hasil kerja keras lu luar biasa ya, Nia. Lu berapa tahun kan menggeluti bidang sebagai lu sebutannya apa sih? Menjak rans. Lu entrepreneur atau apa sebutannya? Entrepreneur lah. Enggak, lu terus kerja aja dimulai dari kerja apaan? Pertama di piano dari siapa dong? Dari lu. Kerja pertamanya Aan sampai bikin rumah kayak gini tuh lu kerja pertama dalam hidup lu apa? Ya itu tuh ale-ale dahsyat penonton bayaran. Beneran? Sumpah. Dia nih penonton bayaran, guys. Ush, lebih enak dari suaranya lu. Lebih enak piano gua lebih enak dari piano di rumah kita nih. Oh, lebih garing ya? Lebih enak ini. Dan ini lagunya buat Nagita. Tapi dari penonton bayaran kan? Iya. Baru sama Sensen dulu gua Sensen. Iya, dia sama Sensen. Sama Sensen. Sensen aja rumahnya enggak kayak gini loh. Enggak. Ini kayak gini. Aku bareng sama Sensen dulu. Iya, dulu bareng. Ada foto-fotonya, foto-foto lamanya ada. Ada enggak? Ada. Lu kirimin gua taruh di YouTube. Gua cari di Facebook gua ya. Iya, ada ya. Enggak. Ada. Masa? Iya. Masa? Iya. Terus habis itu lu jadi apa? Jadi gua tulis ini judulnya dari penonton bayaran dahsyat jadi sultan. Enggak lo jangan. Bahaya. Ya enggak apa-apa kok bahaya. Soalnya biar termotivasi bahwa siapapun lo kerja keras bisa jadi sultan tanda kutip lah sultan ya. Di rumahnya, di keluarganya. Kita lihat nih, sultannya makanannya apa nih? Wih, ikan. Kayak zam-zam tuh. Mau enggak? Ini ada kucing. Mau enggak? Jadi ini adalah ruang tamunya Aan. Dan ini ada dapurnya. Dapurnya bagus. An, ini luasnya berapa, An? 200. Luas tanah? 200. Tapi udah jadi gede ya? Beli berapa sih? Hah? Nggak, beli. Gua tanya kenapa Jepang? Biar beda aja dari rumah-rumah itu rahasia?
pintu rahasia. Inilah. Oh, ini jadi kamarnya Aan. Lihat. Enggak kelihatan kan? Saat dibuka, set. Widi. Ya, sekarang orang jadi tahu. Oh, yang nemenin Aan tuh Gajah. Gajah. Oh, gue pengen jadi cobain. Boleh nggak Aan gini, Aan? Boleh lah. Aan, lu udah umur berapa sekarang? 30-an. Lu belum nikah, lu mau cari jodoh atau? Enggak lah. Lihat jam-jamnya. Ya masih bagusan jam-jam gue sih ya. Tapi oke lah, dia seleranya bagus, keren. Wih, jam-jamnya ada AP, ada Hublu. Gila, keren. Nggak apa-apa kan? Lu nggak apa-apa loh bro, ini orang kerja keras. Ini kayak dari penonton dahsyat jadi orang yang entrepreneur dahsyat. Abra udah produser dulu bro. Oh iya, Abra udah produser. Abra udah produser. Abra udah produser dulu. Produser dia. Lu penonton ya? Penonton ya. Gua sama Sansen penonton ya. Lu Sansen ya. Dari sebelum lo ikut Viara tuh lo itu dulu? Iya, baru ketemu Viara di situ. Oh, lo ketemu di situ, terus lo ketemu Viara. Ketemu Kevin. Diajak Kevin. Abis itu lo ngekru. Terus? Sampai itu waktu tuh lo jadi penonton Alay Dahsyat, lo udah bisa main piano belum, Pan? Belum, gak ada dia, ketemu dia Kevin. Dia copycat Kevin persis. Lo gak bisa main piano dulu? Dari lo gak bisa main piano? Dia ngeliatin Kevin Aprilio. Kevin Viara. Lo pertama kali umur berapa? Orang ini Kevin KW kalau main piano, mirip banget setanya. 2010 lah. Itu lo jadi penonton Alay Dahsyat itu 2010. Naik bus. Dari mana? Dari Tangerang dulu, dari Tangerang ke RCTI. Oh. Keren sih. Lo gokil sih. Kita ke atas dong, ajak ke atas dong. Di atas apa nih? Nah, kita kan lihat kamar mandinya dulu dong. Biasa aja sih sebenarnya kamar mandinya. Biasa aja kamar mandinya. Tunggu, seng. Sebentar. Penting. Kok ada handphone warna pink ya? Wah, itu handphone Mbak ketinggalan. Ini buat siapa? Handphone Mbak. Handphone pink. Wah, handphonenya mati. Berarti dia punya handphone rahasia. Ini handphone pink punya siapa? Ini tapi kamar mandinya tuh bagus. Jadi baju dulu. Ini ceweknya nih. Sini. Bukan. Tuh. Bukan. Lagi kita lucu sekarang ya. Punya cewek. Woi, walking closet. Biasa aja. Ini kamarnya. Gila. Tapi lu masa menyendiri terus ya? Lu mau nyayangin Mary atau gimana sih? Jangan, nunggu aja jodohnya aja bro, sedikasinya. Oke. Dia Anstory lagi nyari jodoh, kita naik ke atas bro. Gila, dia udah mau punya jas bro, gila bro. Kita tuh gak boleh masuk udah ya, jangan masuk ya. Jadi ini adalah pintu rahasia di mana kamarnya. Nah, terus cewek-cewek lo rumputinnya di mana? Di rumahnya lah. Gua naik ke atas. Di atas udah dua ya, tiga ya? Apa? Kamar. Cuma gue jadiin satu kamar doang, karena gue lihat. Tapi ada rooftopnya An, yang lo harus kasih lihat An. An, ini gak apa-apa dibuka gini. Apa? Ini kebuka gini. Gak apa-apa. Nanti kamu lihat rooftopnya yang is the best. Enggak ada. Bro. Nih. Wish. Ya. Jadi kamar cuma satu di sini. Apa? Kamar tuh cuma satu di sini. Ada kamar sini. Ini lihat dong. Nih. Cara rahasia lagi kan? Oh. Jadi kayak rahasia gitu, kalau kalian gini kan nggak tahu ini kamar bro. Iya kan? Iya. Hidden. Ada. Kok ada kaos Power Pack Girl? Hah? Punya teman ketinggalan. Ada kaos Power Pack Girl. Ini interiornya siapa? Lih, ada teman gue. Bagus juga. Ih, gue pengen beli ini kaos kayak gini, gimana sih? Nih, untuk kerjanyaan. Gue mau beli ini. Studio ya? Studio, ini dijadiin satu ya Mali? Hah? Emang kamarnya segini gini? Segede gini. Oh, sebenernya kamarnya cuma satu dong? Di atasnya masih tinggal satu, cuma kamar sama doang. Nah, nanti kalau lo mau punya anak gimana? Ntar beli sebelah kan, minta lo sama kaki. Tapi lo yang rooftop gak pake? Oh ini kan? Bukan yang itu lo. Gue tongkrong liat kemana terus. Ah, nih, kalian naik ke atas. Ini ada the best view-nya. Hah? Ngeri kalau lo naik ke atas. Aku takut. Nih, ya lu naik lajar. Tuh, guys, memanfaatkan lahan aja. Ini kalau hujan kenapa? Emang enggak buat untuk hujan sih. Jadi Aan adalah penonton dahsyat tersukses. Amin. Salah satu dia yang sukses. Mungkin gua enggak tahu ya, ada yang sukses juga sama-sama guru yang sukses. Hansen sukses. Hansen sukses. Sukses hitungannya. Sukses dia. Mungkinnya dia. Oh, itu tatami gitu ya modelannya ya? Iya. Ini banyak buat game.
Oh iya. Ya di sini nongkrong gitu, buat nongkrong nongkrong. Oh, ada gym guys dalam sini guys. Banyak ruang tersembunyi. Ini kecil banget kayak gymnya buat kucing ya. Temeli. Gua lihat punya Temeli kemarin. Oh, terus gini, tapi udah pernah lo pakai belum ini? Pasti belum. Udah gua pakai terus. Gua udah pakai pipis deh. Yang lu benar-benar sama panutan lu tuh Kevin kan. Asik. Lagunya Viera yang susah itu lo. Dung dung teng teng teng. Aduh, yang paling indah. Biar cewek-cewek tuh melting kalau cowok-cowok.